Selamat sore, guys. Selamat sore, sore, sore. Ini lagi berantakan semua meja saya ini, guys. Oke, ini ada yang perlu saya beritahukan, yaitu tentang open order atau open indent unit bomber ya. Positif kita akan adakan open order pada ini ya. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 ya, positif pada tanggal 7 Januari tahun 2022, tanggal 7 Januari ya, guys. 7 Januari ini ya. Terus waktu jamnya kita tentukan jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat ya. 7 Januari 2022 open unit bomber, jamnya jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Untuk waktu Indonesia bagian timur dan tengah menyesuaikan ya. Yang kita jadikan acuan adalah jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Waktu open order adalah lima menit tepat ya, guys. 5 menit tepat. Waktu open order adalah 5 menit tepat ya, guys. Kita close pada jam 9 lewat 5 waktu Indonesia bagian barat. Tepat ya. Adapun kita open kali ini kita bagi dalam dalam tiga spek. Tiga spek ya. Satu, non popor. Non popor. Yang kedua, non regulator. Sedangkan yang ketiga, pakai regulator ya. Ini aspek kita, non popor, non regulator, pakai regulator ya. Untuk harga harga standar adalah 3.888.000. Ini warna hitam. Standar ya. Ini berupa unit. Unit ya. Ini kita open unit, bukan open chamber. Bomber kita jual sebagai unit. Harga unit standar kita adalah 3888. 3.888.000. Warnanya hitam.
hitam full ya, full hitam, set lever dan lain-lainnya hitam, tabungnya hitam, serbungnya hitam. Ini berupa unit tanpa regulator ya, sudah termasuk popor berupa unit ya. Untuk warna-warna lain seperti yang telah kita share sebelumnya, kita sediakan warna silver, lalu merah, hijau. Untuk warna-warna tiga warna tersebut ada tambahan 200 ya guys, ada tambahan 200.000 karena terkait tabungnya juga kita warna. Jadi untuk silver tabungnya juga silver, serbungnya silver, semuanya silver. Untuk merah full merah ya, semuanya merah termasuk tabungnya juga merah ya. Untuk hijau tabungnya juga hijau ya. Kita pakai tabung Taiwan ya guys, kita pakai tabung Taiwan Jenong 500 cc. Kita pakai tabung Taiwan Jenong 500 cc, kita enggak pakai tabung yang merek lain ya. Kita pakai tabung Taiwan Jenong, cuman satu macam, cuman ada satu pilihan tabung Taiwan Jenong 500 cc. Kita tidak melayani permintaan request tabung yang berbeda ya, karena tabung berbeda akan juga merubah speknya popor. Ini ya, harga standar sudah, terus ini warna sudah, terus yang tanpa popor. Untuk yang spek tanpa popor itu kita kasih potongan minus 250.000. Non popor ya, non popor ini kita minus 250.000 dari harga standar. Ya. Misal Anda pakai spek pilih non popor tapi warna merah. Jadi cara hitungnya 3888 dikurangin 250.000 karena non popor. Namun karena pilih warna merah full maka ditambahkan lagi 200. Jadi 388 ini dikurangin 250 ditambahkan 200. Demikian guys ya. Untuk non popor kita kurangin harganya 250.000 untuk non popor. Cukup jelas ya. Terus lanjutnya regulator. Untuk regulator kita pakai regulator Taiwan di springnya stainless ya. Itu ada penambahan 550.000. Untuk regulator, regulator Taiwan bisnya stainless, kita ada tambahan 550.000 ya, tambahan harga 550.000 dari harga standar. Oke ya, jelas ya. Jadi misalkan Anda pilih warna merah full pakai regulator, jadi 388.000 ditambahkan 200 karena merah full ya, termasuk tabung, serobong dan lainnya semuanya merah, full merah. Tambah 200.000 dari harga ini. Lalu misalkan Anda pakai regulator ya, tambahkan 550. Kalau tanpa regulator ya udah tinggal ini tambah ini aja. Demikian ya. Kalau Anda tanpa popor standar berarti dari harga 3888 ini warna hitam unit standar dikurangin 250, itu kalau tanpa popor. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi waktu. Waktu pengerjaan.
Tulisan saya nggak bagus ya guys, tapi cukup bisa dibaca ya. Waktu pengerjaan adalah 90 hari kerja per 1000 unit ya. Waktu pengerjaan 90 hari kerja untuk 1000 unit guys. Ini kapasitas kita. Di luar kapasitas kita maka waktunya akan nambah. Misalkan 2000 ya berarti 180 hari. Demikian ya, jelas ya. Jadi 1000 unit akan kita selesaikan dalam waktu 90 hari kerja untuk 1000 unit. Ini kapasitas kita, guys. Ya. Cukup jelas ya, 90 hari kerja per 1000 unit. Ini waktu penyelesaian atau waktu pengerjaan dari kita. DP. DP-nya adalah 2. DP-nya 2 juta ya, guys. DP-nya 2 juta. Tentang spek kemarin sudah banyak beredar, sudah kita share. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar open order atau open inden unit bomber ini bisa Anda bisa hubungin lewat WA para admin 88. Kemarin juga sempat saya share nomor-nomor WA dari para admin. Mohon maaf selama beberapa hari ini kita selalu respon karena terkait admin kita, akun Facebooknya pada terblokir semua ya. Namun Anda masih bisa menghubungi admin lewat jalur WA. Apalagi ya guys, open order tanggal 7 Januari 2022 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, waktu 5 menit tepat. Oke, ini saya bagi 3. Speknya ada 3 ya. Non popor, non regulator, dan pakai regulator. Oke ya. Untuk yang pertama, non popor. Non popor ini saya serahkan kepada Rabida Fawasid. Untuk yang non popor, open order unit bomber, saya percayakan sepenuhnya kepada Rabida Fawasid. Yang non popor ya, Rabida Fawasid. Segala pertanyaan tentang open order Anda bisa langsung hubungi Rabida Fawasid ya. Facebooknya saat ini lagi terblokir, Anda bisa inbox ke Rabida Fawasid. Ntar saya tunjukin akunnya. Nih ya, ini akunnya Rabida Fawasid yang seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini jangan. Ini ya, persis ini ya. Hubungin ini ya, inbox. Hubungin lewat inbox. Bisa minta nomor WA. Nanti bisa Anda hubungan lebih lanjut, tanya jawab lebih lanjut, konsultasi juga lewat WA. Ya, Rabida Fawasid. Untuk spek yang non popor, semua yang inden nanti non popor, hubungi Rabida Fawasid. Aturan bookingnya adalah jam 9 Anda langsung aja inbox ke Rabida Fawasid. Ya, Anda langsung inbox ke Rabida Fawasid untuk booking. Kalau nanti inbox Anda terbaca adalah sebagai jam 09.06, berarti sudah melewati waktu dan kita tolak. Ya, ada waktu 5 menit.
09, 01, 02, 03, 04 sampai 05 masih kita terima. 06 kita tolak. Ingat ya, guys. Demikian ya. Terus untuk yang non-regulator ini saya pasrahkan penuh ke Ujang Wolu-Wolu. Ujang Wolu-Wolu ya. Non-regulator, ke hubungi akun Ujang Wolu-Wolu. Yang ini guys, satunya guys. Nih. Saat ini akun Ujang Wolu-Wolu juga dalam kondisi terblokir, guys. Namun untuk messengernya masih aktif, bisa dihubungin untuk konsultasi maupun tanya jawab maupun minta nomor WA. Ini ya, Ujang Wolu-Wolu. Akunnya ini ya, selain akun ini saya nggak rekom. Saya percayakan penuh kepada Ujang Wolu-Wolu untuk spek non regulator. Bagi Anda yang ingin booking unit bomber non regulator atau unit standar, semuanya ke Ujang Wolu-Wolu ya. Caranya sama, jadi pada jam 9 tepat Anda langsung booking lewat messenger ya. Messenger Facebook. Jadi abaikan, tidak ada postingan di Facebooknya ya, tidak ada postingan. Jadi langsung aja menuju ke messengernya Ujang Wolu-Wolu. Oke ya, guys. Terus spek berikutnya yang pakai regulator. Ini saya percayakan penuh kepada Hari Santoso. Akunnya yang ini ya, guys. Hari Santoso. Akunnya ini ya, Hari Santoso, dilihat ya. Nanti bisa di screenshot. Satu akun yang ini ya. Jadi akunnya Hari Santoso juga dalam kondisi terblokir, guys. Saat ini akunnya Hari Santoso juga dalam kondisi terblokir. Jadi langsung aja nanti pada tanggal 7 Januari jam 9 langsung aja hubungin lewat messenger Hari Santoso. Untuk messenger masih aman semua ya. Segala pertanyaan seputar open order tentang yang pakai regulator, Anda bisa mulai konsultasi tanya jawab mulai hari ini. Nanti sama Hari Santoso juga akan diarahkan untuk hubungin WA. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tentang open order. Oke. Oh iya, apalagi yang belum kita bahas adalah kuota ya. Kuota. Kuota loss, guys. Loss, loss pol, loss dol, loss. Kuota loss ya. Berapapun, guys. Loss, kuotanya loss. Kuota loss namun berbatas waktu 5 menit. Di luar batas waktu kita akan tolak. Berbatas waktu 5 menit. Tidak berbatas kuota. Saya ulang, jadi open order unit bomber ini berbatas waktu, tidak berbatas kuota. Kuotanya loss, waktunya 5 menit. Batasan waktunya 5 menit. Oke. Cukup jelas ya. Apalagi nih, kuota udah, DP udah, waktu pengerjaan, harga dan lain-lain udah.
Apalagi guys, coba saya baca komen-komen ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada, enggak ada. Oke, ini yang komen yang masuk enggak ada yang menanyakan. Semuanya menonton. Semuanya menonton, nggak ada yang tanya. Minto Brigante, keren juga nih tulisannya, bro. Eh, keren apaan, bro? Oke ya, jelas ya. Apa order ini kita silent ya? Tidak ada postingan. Karena akun dari admin 88 terblokir. Langsung aja Anda hubungin, Anda booking lewat messenger pada jam yang telah ditentukan ya. Misal Anda inboxnya masuk pada jam 08.59 kurang 1 menit, itu kita tolak, pasti kita tolak ya. Kita hanya nerima pada jam 9 sampai jam 9 lewat 5. Jadi tolong diperhatikan waktunya ya guys. Menit ke 6 kita tolak. Oke ya, demikian. Ada pertanyaan lagi ya? Apa lagi ya? Jelas ya semuanya ya. Untuk harga semuanya jelas. Warna-warna jelas. Akun yang bisa dihubungi juga sudah jelas. Oke, saya cukupkan di sini dulu guys ya. Kalau ada pertanyaan seputar open order, Anda bisa hubungi admin dari 88 lewat WA atau lewat Messenger ya. Kalau untuk akun posisi per hari ini, akun-akun dari admin 88 semuanya terblokir guys. Mohon dimaaf apabila beberapa hari terakhir ini kita slow respon. Demikian pemberitahuan ini sudah saya sampaikan. Terima kasih. Berharap semoga dulur-dulur yang ada di sini senantiasa sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Oke, selamat sore. Selamat beraktivitas. Thank you.